Belakangan, layar kaca tanah air ramai membicarakan hubungan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Semenjak dipertemukan dalam sebuah acara yang sama, Lesti Kejora dan Rizky Billar menjadi pasangan yang tak terpisahkan satu sama lain. Seolah di mana Lesti Kejora, di situ pula Rizky Billar. Rizky Billar dan Lesti Kejora pun kerap terlibat dalam proyek pekerjaan yang sama. Meski belum menjelaskan status hubungan mereka, Rizky Billar secara blablakan mengakui ingin memiliki hubungan yang dekat dengan Lesti Kejora. Keduanya pun kerap membuat gemas netizen dan penggemar dengan interaksi mereka di layar kaca. Dalam unggahan video di Instagram, diperlihatkan momen saat Lesti dan Rizky Billar baru selesai syuting acara ceramah. Lesti pun memastikan pada kru bahwa saat itu syuting benar-benar selesai. Hingga tiba-tiba Lesti Kejora terlihat terjatuh di samping salah satu kru. Sontak semua yang ada di panggung menjadi panik, termasuk Rizky Billar. Rizky Billar mencoba untuk menolong, namun sudah digendong oleh beberapa pria lainnya. Belum lama digendong, tiba-tiba ada yang berteriak "Happy birthday to you." Terlihat Rizky Billar terdiam, terpaku seolah bingung dengan apa yang terjadi. Ternyata saat itu Lesti Kejora sedang mengerjai salah satu kru yang berulang tahun. Lesti juga dengan heboh ikut mengucapkan selamat ulang tahun. Setelahnya terlihat Rizky Billar berbincang dengan Lesti Kejora. Tak disangka, entah apa maksudnya, Rizky Billar menepuk jidat Lesti menggunakan tangannya, seolah gemas pada sang biduan tersebut. Rizky Billar pun mengaku tak tahu menahu soal prank saat itu. "Saya kan bukan korban, tapi kenapa nggak dikasih tahu juga?" ujar Rizky Billar. Melihat unggahan tersebut, banyak warganet yang menyoroti respon Rizky Billar. "Kok akunnya fokus ke Kak Billar?" emoji tertawa. "Ya Allah, kayaknya dia benar-benar kaget. Jatuhnya kesel, ternyata cuma prank," tulis @kurotoaini97. Fokus sama Dedi yang diteplok kepalanya sama Billar, komentar Eka Arsakuna 28. "Ngelihat ekspresinya Bambang Billar, kelihatan khawatir banget," komentar dari Rahmat Hidayah. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.